Masa lalu memang merupakan suatu bagian dari kehidupan seseorang. Setiap orang memiliki masa lalu entah buruk maupun baik. Kehidupan masa lalu yang buruk seringkali menghantui langkah kita untuk melangkah maju demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah. Bagaimanapun masa lalumu, sekelam apapun lingkunganmu dulu, dan seburuk apapun perangaimu di masa lampau, berilah kesempatan pada dirimu untuk berubah. Seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini terparing di sebelah makam Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab. Jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Jangan memandang orang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'un sekarang berada di neraka, sedangkan sandal jepit Bilal bin Rabah terdengar detaknya di surga. Intinya, jangan pernah memandang remeh seorang karena masa lalu dan lingkungannya. Jangan menyesal atas masa lalu yang pernah kamu alami. Yang pasti, dengan masa lalu, kamu bisa belajar menjadi lebih baik. Jangan membenci masa lalu, karena masa lalu berada di belakang dan dirimu hidup untuk masa depan. Sesuatu yang sia-sia jika kamu meratapi masa lalu. Sebaliknya, sesali jika kamu tidak melakukan apapun untuk masa depanmu. Jika kamu ingin bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang, namun jangan pernah membawanya kembali. Ingat kawan, kata yang pernah kita pelajari ketika duduk di bangku sekolah. Pengalaman merupakan guru paling berharga. Karena seseorang akan jauh lebih bijak dalam menyikapi kehidupan untuk masa depan dari pengalaman masa lalunya. Setiap orang suci punya masa lalu, dan begitu juga setiap pendosa punya masa depan. Betapapun kelamnya masa lalumu, masa depanmu masih suci. Maafkanlah dirimu dan majulah. Untuk menjadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tak perlu pusingkan masa lalu, tak perlu malu dengan tempat asalmu. Jika engkau mau, engkau menjadi laksana bunga teratai. Bunga teratai yang tinggal di air yang kotor, namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi.